Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya, dan seperti biasanya pada malam hari ini. Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mbak Cinta Kirana Yang menceritakan pengalaman sepupunya saat melakukan perjalanan ke Gunung Gelap Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Cerita ini saya dapat dari adik perempuan saya saat ia dan teman-temannya pergi berlibur ke Garut tahun 2018 Demi kenyamanan semua pihak, beberapa detail tempat dan tokoh akan saya samarkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penulisan dan selamat membaca. Tahun 2018 Sepupu Tika yang berdomisili di Garut Kota Akan melangsungkan pernikahan Pada hari Sabtu di bulan Agustus Akhirnya Tika mengajak teman-temannya berlibur ke Garut Pada hari Jumat Untuk bermalam di Garut Dan esoknya mereka pergi ke pernikahan Jam 1 siang setelah sholat Jumat, Aldi, Deka, Mita, dan Isda menjemput Tika di kampusnya di daerah Buah Batu, Bandung, dengan menggunakan mobil ayah Deka yang dikemudikan oleh Aldi. Sebelumnya, mereka telah sepakat untuk pergi berlibur ke Ranca Buaya yang ada di Garut Selatan melalui jalur Pangelangan. Dan malamnya menginap di rumah kerabat Tika di Garut Kota Bukan tanpa alasan mereka ingin melewati jalur pangelangan Satu minggu yang lalu Mereka pergi ke perkebunan teh malabar Di pangelangan Dan Mengunjungi makam Karel Albert Rudolf Boska, Atau Lebih dikenal dengan sebutan Boska. Sepulang dari sana, Deka dan Isda yang merupakan kakak beradik merasakan sesuatu mengikutinya. Deka dan Isda memang lebih sensitif terhadap hal gaib dibandingkan dengan ketiga temannya. Awalnya perjalanan terasa berat sampai akhirnya mereka pergi ke panggelangan terlebih dahulu dan memulangkan sesuatu yang mengikuti mereka. Barulah perasaan mereka menjadi lebih ringan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Ranca Buaya dan menemukan persimpangan. Sebenarnya, jalur manapun yang mereka ambil tetap mengarahkan mereka menuju Ranca Buaya, tapi mereka memutuskan untuk mengambil jalur kanan yang lebih memutar karena niatnya memang ingin jalan-jalan Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seekor anjing yang menyeberang jalan Aldi yang selalu mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi di atas 90 km per jam Langsung menginjak pedal rem dalam-dalam dan memaki anjing itu mereka semua yang ada di dalam mobil pun ikut mengumpat pada si anjing Akhirnya setiap ada anjing yang mereka lihat Mereka semua kompak mengata-ngatainya Percakapannya mulai didominasi dengan umpatan anjing, anjing, dan anjing Selang beberapa lama Isda yang biasanya tidak pernah mual selama perjalanan Mulai merasakan mual Tika dan Mita Membantunya mengolesi minyak angin untuk mengurangi rasa mual, perjalanan ini terasa sangat panjang dan lama. Padahal, Aldi konsisten menginjak dalam pedal gas, dan jalanan juga sangat lancar. Hanya ada satu dua mobil yang melintas melewati perkampungan, sawah, dan daerah sepi. Ya, itu saja terus berulang-ulang pemandangannya. Aldi tetap menjawab. Habis tanjakan, nanti belok kiri. Bentar lagi juga sampai suasana mulai membosankan. Dari lagu pop Indonesia, Barat, bahkan Korea, sudah mereka dengarkan. Dan berakhir dengan mendengarkan lagu-lagu risa Saraswati, meskipun bosan di sela-sela perjalanan. Mereka masih saja tetap mengata-ngatai setiap anjing yang mereka lihat. Sekitar pukul 5 sore, mereka melintas di dataran yang lebih tinggi dan bisa melihat secara jelas Pantai Ranca Buaya. Mereka kegirangan menatap lautan dan ombak yang berderu dari kejauhan. Obrolan pun beralih membahas sejarah tentang penamaan Ranca Buaya Mereka tiba di daerah Ranca Buaya saat azan maghrib berkumandang Aldi memarkirkan mobil saat melihat masjid di pinggir jalan di kawasan Ranca Buaya Mereka turun meluruskan badan dan mengambil air wudhu untuk sholat maghrib Orang-orang yang hendak sholat berjamaah sudah berdiam di dalam masjid, dan hanya mereka saja yang mengambil air wudhu. Saat Tika dan teman-teman masuk ke dalam masjid, semua orang yang berada di dalam masjid menatap mereka dengan tatapan yang aneh, seperti keheranan, namun tidak berbicara sepatah kata pun. Bukankah wajar ya, ada orang lain ikut menumpang sholat di Masjid Pinggir Jalan? Tapi, kenapa mereka melihat kami seperti itu? Batin Tika. Setelah selesai sholat pun, orang-orang itu masih berdiam di dalam masjid. Hanya Tika dan teman-teman saja yang beranjak keluar di parkiran. Mereka berdiskusi tentang rencana berikutnya karena hari sudah gelap. Mereka memutuskan untuk tidak berkunjung ke pantai dan melanjutkan perjalanan ke Garut Kota untuk mencari tempat makan malam. Kali ini, mereka sepakat untuk menggunakan bantuan Google Map agar lebih cepat sampai. Aldi melesatkan mobil, meninggalkan kawasan Ranca Buaya di perjalanan. Saat dihadapkan pada perempatan, Map mengarahkan mobil untuk berbelok ke arah kiri. Mobil pun mengikuti arahan dari Map. Saat berbelok, hujan langsung turun dengan lebatnya tanpa aba-aba, tapi... Mobil tetap mencoba menyusuri jalan. Jalan ini bukan jalan raya seperti yang tadi mereka lalui. Gelap dengan jalanan rusak yang menyempit dan berbatu. Makin masuk ke dalamnya, jalan ini mengarahkan mereka menuju ke arah perkampungan di ujungnya. Tidak mau mengambil resiko, Aldi memutar balik mobilnya. Dan melaju ke jalan raya sebelum mereka berbelok. Terlihat beberapa tukang ojek yang sedang mangkal dan memperhatikan mereka keluar dari jalan itu. Tiba di jalan raya, Isda yang sedari tadi diam saja mulai merasakan mual yang tak tertahankan. Hujan sudah mulai berhenti. Aldi kemudian memberhentikan mobilnya di pinggir jalan Hanya terdapat pepohonan dan semak-semak di sana-sini Isda turun Dan mengeluarkan isi perutnya Dibantu Mita yang memijit di bagian belakang leher Isda Deka juga ikut turun dari mobil Dan menyalakan rokoknya Dengan kesusahan karena angin berhembus sangat kencang Saking kencangnya, pohon-pohon bergoyang miring mengikuti arah terpaan angin. Deka menyarankan Isda untuk masuk dulu ke dalam mobil dan mencari tempat yang lebih pas untuk memarkirkan mobil. Saat mereka semua masuk, angin tiba-tiba berhenti berhembus, seolah pepohonan tidak pernah bergoyang terkena angin. Tak lama, mobil berhenti di arah depan dekat sebuah rumah kecil yang sepertinya sudah lama tidak berpenghuni. Isda turun mengeluarkan isi perutnya lagi dan kini dibantu oleh Tika. Deka pun turun untuk merokok sebatang lagi. Ada hal yang tidak biasa terjadi sebelum mereka turun dari mobil angin tidak berhembus sekencang saat mereka turun Dan saat mereka menaiki mobil Angin kembali berhenti Deka dan yang lainnya hanya bisa mengerutkan kening Memikirkan keanehan yang terjadi Setelah rasa mual isda sudah bereda Mobil kembali melaju sampai akhirnya mereka mulai memasuki jalanan di kawasan gunung gelap Eh, lihat deh, nama gunung ini Gunung Gelap loh. Serem banget sih namanya. Ujar Tika sambil melihat HP. -nya. Keadaan jalan yang cukup gelap dan curam, dengan sisi kiri tebing dan sisi kanan juga jurang, membuat Aldi memperlambat laju mobil dan ekstra hati-hati mengemudikannya. Isda yang sedari tadi lemas akibat mual. Akhirnya tertidur, disusul oleh Mita di sebelahnya. Tika dan Deka tetap terjaga menemani Aldi dalam keadaan gelap. Samar-samar, Deka melihat siluet seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan sebelah kiri. Orang itu hanya berdiri saja seperti mematung tanpa melakukan apapun. Tak lama, tika melihat hal yang sama di sebelah kanan jalan. Sedang apa orang berdiri di pinggir jalan gunung gelap malam-malam begini? Batin mereka tanpa membahasnya. Aldi masih fokus mengemudikan mobil sampai akhirnya mereka bertiga melihat sesuatu seperti kain putih terbang dengan cepat dari bawah kap depan mobil ke arah atas dan menghilang begitu saja. Mereka bertiga refleks, saling menatap satu sama lain, tapi tetap tidak ada yang berani membahasnya. Keadaan semakin mencekam. Hawa dingin seolah menjalar ke seluruh tubuh. Aldi menelan ludah dengan berat dan berusaha, tidak kehilangan fokusnya. Deka dan Dika tetap diam. Mereka hanya bergumam, "Ada apa ini? Tidak lama, sebuah mobil bak yang mengangkut galon." Melaju cepat, menyalip dari sisi kanan mobil, menyusul mobil mereka di tengah ketegangan ini. Mereka sedikit lega karena tahu di jalan itu mereka tidak sendiri. Akhirnya, Aldi mulai mempercepat laju mobilnya agar bisa menyeimbangi kecepatan mobil bak di depannya kabut yang semakin tebal Membuat mobil bak di depannya sudah tidak terlihat Semakin dikejar Malah semakin tidak terlihat Mobil bak itu seolah hilang tanpa jejak Padahal Aldi sudah tancap gas Berusaha untuk menyusulnya Al Pelanin mobilnya Bahaya kalau ngebut gini ujar Deka mengingatkan Aldi yang masih mencoba mengejar mobil bak di saat bersamaan. Entah mengapa Deka tergerak melihat ke bagian bawah ban mobil sebelah kiri dari kaca mobil. Tiba-tiba, Deka melihat jalan aspal yang dilintasi ban mobil sudah tidak ada. Berganti menjadi batu-batu kerikil dan tanah. Dengan cepat Deka berteriak kencang Aldi, awas Aldi membelakakan matanya Dan sangat kaget karena Kini Yang ia lihat adalah tebing tinggi Yang tanpa ia sadari Sudah berhadapan dengan mobilnya Dengan sekuat tenaga Aldi membanting setir ke arah kanan dan menginjak rem dalam-dalam, mobil berhenti mendadak dan membuat penumpang yang duduk di kursi belakang terpental menabrak kursi depan. Gila, hampir aja teriak Aldi! Isda dan Mita yang terbangun akibat terpental kaget karena mobil berhenti mendadak. "Ada apa ini?" tanya Mita. Sementara Isda mengadu Memegangi kepalanya yang menghantam kursi Lu gak lihat di depan ada tebing Tanya Deka panik Sumpah Dari tadi gue ngikutin jalan aspal Saud Aldi Kamu nggak ngantuk kan di Tanya Tika Aldi menggelengkan kepalanya Nafas mereka berderu kencang, tak kalah dengan detak jantung yang seolah-olah melonjak dari tempatnya. Keadaan hening sesaat, masih dalam sepi. Kini, mereka diselimuti perasaan takut yang luar biasa. Tahu ada yang tidak beres, Deka mengajak semua temannya untuk berdoa. Deka membatin sambil berkata dalam hati, "Kami tahu kami sudah berlebihan, kelewatan batas, kami salah, kami minta maaf, tolong dimengerti, kami tidak bermaksud merusak atau mengganggu. Kami hanya ingin bersenang-senang saja." Setelah mereka bisa menguasai diri dari kepanikan, Kat ia merasa sangat lemas dan mual. Saat sampai di minimarket, Deka langsung muntah. Walaupun hanya cairan yang ia keluarkan. Deka dan teman-teman kemudian berdoa kembali. Sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di kediaman kerabat Tika sekitar pukul satu malam Mereka menghabiskan begitu banyak waktu Padahal seharusnya Mereka sudah sampai pukul sembilan atau sepuluh malam di Garut Kota Kerabat Tika yang menyambut mereka tengah malam Merasa keheranan Karena mereka baru tiba Tapi Tak satu pun dari mereka yang menceritakan kejadian janggal yang dialami. Mereka lalu beristirahat, dan esok harinya, dari pagi sampai siang, menghadiri pernikahan sepupu Tika. Setelah itu, mereka berpamitan dan segera pulang ke Bandung. Perjalanan pulang terasa sangat ringan dan cepat. Tidak ada hambatan sama sekali. Sampai akhirnya mereka tiba di Bandung dan beristirahat sejenak di rumah Deka di daerah Ujung Berung. Di rumah berlantai dua itu, mereka berkumpul di lantai atas sambil bersantai menikmati cemilan yang disodorkan oleh Ibu Deka. Mereka akhirnya menceritakan apa yang dirasakan oleh masing-masing saat perjalanan ke Garut kemarin. Mereka sangat bersyukur dan lega bisa sampai dengan selamat dan kembali ke Bandung. Mengetahui pamannya telah kembali ke rumah, Ulan kecil berlari menaiki tangga dan bergabung dengan Deka dan teman-temannya. Om dari mana? Tanya Ulan Habis jalan-jalan Jawab Deka Oh Habis jalan-jalan ya Sama Tante satu Hitung Ulan Sambil menunjuk Tika Yang duduk di samping Deka Tante dua Tante tiga Kini giliran Mita dan Isda yang ditunjuk Tante empat Ulan Menunjuk pojokan ruangan di dekat Aldi berdiri Padahal Tidak ada siapa-siapa di sana Hanya kami bertiga perempuan Yang ada di ruangan itu Kecuali Ulan Ulan kecil lalu melompat ke pangkuan Deka Sambil memeluk pamannya erat-erat mereka yang ada di ruangan lalu saling melempar pandangan tidak tahu siapa orang terakhir yang ditunjuk Ulan mereka hanya berharap siapapun itu tidak datang untuk mengganggu mereka setelah selesai menceritakan kejadian ini pada saya Deka dan Tika menyadari bahwa Sebelumnya mereka dan teman-temannya sudah kompral Berkata kasar dan berlebih Mereka berharap kejadian ini Bisa jadi pelajaran untuk siapapun dimanapun Agar tidak sompral dan berlebihan Mereka sangat bersyukur Masih bisa selamat dari kejadian itu Akhir kata saya doakan semoga kita selalu diberi keselamatan Dan terhindar dari segala bahaya Dimanapun dan kapanpun Tamat Oke itulah akhir cerita dari tweet twitternya Mbak Cinta Kirana ya Jadi memang kalau kita sedang melakukan perjalanan Dan di tempat itu dikenal sepi, sebaiknya itu kita tidak mengatakan hal-hal yang berlebihan. Ya, contohnya kayak tadi lah, masa, keserempet anjing aja sampai mengata-ngatai gitu. Ya, biasa gitu loh, kayak, wih, cuk, biasa, gak usah dilanjutin gitu loh. Kayaknya sih kalau ini sampai di bawah emosi ya, sampai mengata-ngatai si anjing itu. Oke, okay, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.